bisa saya bawa pulang. Ya kan? Kita jalan berdua yang kita mau ini turun dari ini. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa mengatakan pihak swasta mempunyai peran penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk melakukan kerjasama dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk membangun Aceh. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh PLT Gubernur Aceh saat menerima kunjungan rombongan Kadin Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum Asosiasi tersebut, Rosan P. Ruslani di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu 19 Juni 2019. Nova juga menyebutkan beberapa negara yang maju dan modern di dunia disebabkan oleh andil pihak swasta yang melakukan investasi di negara tersebut. Menurut Nova, asosiasi seperti Kadin sepatutnya lah tidak berkecimpung dalam pembahasan politik. Kadin, sambung dia, harus membahas upaya kesejahteraan masyarakat, seperti mengembangkan dunia industri. Dan sementara itu Ketua Umum Kadin Pusat Rosan P. Ruslani mengapresiasi langkah PLT Gubernur Aceh. Provinsi Aceh ini kedepannya harus lebih optimal lagi, karena berdasarkan pengalaman saya Pak, di provinsi yang kadinnya aktif dan bersinergi dengan pemerintah, dunia usahanya rata-rata relatif jauh lebih maju daripada kadinnya berjalan sendiri ataupun pemerintahnya berjalan sendiri. Itu bisa saya lihat. Menurutnya Nova adalah sosok pemimpin yang sangat berpihak terhadap dunia usaha di Aceh. Hal tersebut, sambung Rosan, terbukti dari langkah-langkah PLT Gubernur Aceh dalam membangun kembali peran Kadin di Aceh. Menurut Rosan, provinsi yang Kadinnya bermitra dengan pemerintah relatif lebih maju dibandingkan dengan Kadin yang berjalan sendiri. Oleh sebab itu, Rosan meminta kepada pengurus Kadin Aceh untuk memaksimalkan kinerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Dirut PT Pembangunan Aceh Zubir Sahim memetakan potensi ekonomi setiap kabupaten kota di Aceh di hadapan pengurus Kadin Pusat dan para pengusaha. Pemetaan potensi itu dilakukan untuk menarik para pengusaha investasi mengembangkan kawasan tersebut.